Pemirsa, inilah kumpulan berita terpanas yang menyita perhatian publik selama sepekan. Kasus hukum Saiful Jamil ternyata berbuntut panjang. Dua hari lalu, tepatnya 16 Juni 2016, KPK mengamankan 7 orang yang diduga terlibat dalam praktik suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara di 4 lokasi berbeda. Dalam gelar operasi tangkap tangan atau OTT, dari 7 orang, 4 diantaranya sudah menyandang status tersangka, di mana salah satunya adalah kakak Saiful Jamil, Samsul. KPK sudah mengamankan sebanyak 7 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut sekitar jam 11. Ini diambil dari 4 lokasi yang terpisah. 7 orang itu inisialnya adalah BN, kemudian K. Pekerjaannya adalah sebagai pengacara, kemudian SH, kakak dari SC, dan ditambah saat ini sedang dalam penanganan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terkait dengan kasus perlindungan anak, yaitu pasal 82. Hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pukul 10.40 KPK mengamankan penasihat hukum terdakwa SC yang bernama BN dan K, kemudian seorang panitra dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berinisial R di daerah Sunter. Jadi lokasinya di daerah Sunter, Jakarta Utara. Sesaat setelah penyerahan sejumlah uang dari BN kepada R, dari tangan R, penyidik mendapatkan uang sejumlah 250 juta dalam tas plastik berwarna merah. Lalu setelah itu, setelah diadakan operasi dengan cepat, kemudian dilakukan tindakan berikutnya bergerak menuju 3 lokasi berbeda untuk mengamankan 3 orang lainnya, yaitu SH. SH ini adalah kakak dari terdakwa SC. Di rumahnya di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara juga pada pukul 13. Kemudian K, yang merupakan kepala tim penasihat hukum terdakwa SC di Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari. Dan DS, DS ini adalah panitra pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini diambil di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar pukul 18. Ini uang sejumlah 250 juta yang diamankan dalam bungkus tas plastik merah. Mengenai yang dari 7 tahun ke 3 tahun itu masih batas normal. Bebas pun masih bisa. Karena apa? Majelis hakim berpendapat ya,
berpendapat karena analisa yuridis, pertimbangan hukum itu menurut tim dari Pak Yang Mulia Majelis Hakim itu berpendapat lain, yaitu sah-sah saja memang. Dan yang membuat saya sedikit kaget, paniteranya yang pertama kali dilakukan OTT itu bukan panitera yang menangani perkara SJ. Jadi di situ saya melihat ada hal dan kejadian dugaan penyuapan atau gratifikasi itu terjadi setelah putusan dan masalah itu sudah selesai. Sehari sebelum peristiwa penangkapan kakak Saiful Jamil, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan Saiful Jamil bersalah atas kasus tindak asusila dan divonis 3 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa, 7 tahun penjara. Pihak Saiful Jamil masih memikirkan untuk mengambil langkah hukum selanjutnya, yakni banding atau menerima putusan pengadilan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Pikir-pikir, baik ya. Jadi baik jaksa maupun tim penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Dengan demikian maka putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Manipul. Pada saat kita dizolimi, pada saat kita tidak mendapatkan keadilan oleh orang lain, kita ikhlas saja. Kalau tuh nggak tidur, udah aja kita. Percuma kita mau balas dendam juga, yang ada nanti rugi ke kita, nanti kita kotor. Kita doakan saja mereka gitu. Dan penting kita berusaha dengan sesuatu yang baik, berusaha dengan hal yang baik, ya untuk mendapatkan keadilan itu. Gitu. Yang pertama kali dilakukan OTT itu bukan panitera yang menangani perkara SJ. Jadi di situ saya melihat ada hal dan kejadian dugaan penyuapan atau gratifikasi itu terjadi setelah putusan dan masalah itu sudah selesai. Sehari sebelum peristiwa penangkapan kakak Saiful Jamil, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan Saiful Jamil bersalah atas kasus tindak asusila dan divonis 3 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa, 7 tahun penjara. Pihak Saiful Jamil masih memikirkan untuk mengambil langkah hukum selanjutnya, yakni banding atau menerima putusan pengadilan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Pikir-pikir, baik ya. Jadi baik jaksa maupun tim penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Dengan demikian maka putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Manipul. Pada saat kita dizolimi, pada saat kita tidak mendapatkan keadilan oleh orang lain, kita ikhlas saja. Kalau tuh nggak tidur, udah aja kita. Percuma kita mau balas dendam juga, yang ada nanti rugi ke kita, nanti kita kotor. Kita doakan saja mereka gitu. Dan penting kita berusaha dengan sesuatu yang baik, berusaha dengan hal yang baik, ya untuk mendapatkan keadilan itu. Gitu.